Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini harusnya dari dulu, Pak. PPG namanya PPGD awam. Pertolongan pertama gawat darurat. Jadi yang kita harapkan nanti sebelum kita ada penilaian akreditasi itu, tetangga kita itu harus mengerti cara menangani pasien kondisi pasien gawat. Meskipun ada jatuh saat di depan puskesmas, kalau bisa bermanfaat buat keluarganya. Terus biasanya itu tiang-tiang niku apa namanya sakit niku salah ngangkut deh, Pak. Salah ngangkut. Biasanya itu kalau jenengan sampai sampai gini ngangkat ya, sampai ngangkat biasa gitu, gini ini buntu, pangkal lidahnya jatuh. Nek wonten tiang ngorok, nanti tiang ngorok. Iya iya. Nah, tiang ngorok itu berarti buntu jalan nafasnya. Bahaya itu ya. Ini lagi. Nah, yang penting ini di fase pra rumah sakit, Pak ya. Ini dilakukan di puskesmas. Caranya, Pak. Iya. Ini terlalu susah ini nanti. Sebentar, Bi. Yang pertama kalau ada orang yang apa namanya yang gak sadar, yang dengan lakukan itu yang pertama membebaskan jalan nafasnya. Bisa cara membebaskan jalan nafasnya itu ada beberapa cara. Kalau yang gampang, sebentar ya, RW ini adanya yang bahasa-bahasa anu aja, Pak, bahasa Latin aja ya. Ini nanti ada cara seperti ini. Yang penting ini, Pak ya, kalau ada yang gak sadar kayak gini, jenengan bebaskan jalan nafasnya, ya. Dibebaskan jalan nafasnya. Gimana cara bebaskannya jalan nafas? Oke. Mas Nur, jenengan tilam ini Mas Nur, nggak apa-apa ya? Dulu itu, tidur aja, ya. Tidur lagi, ya. Terus nih ngantuk. Tidur. Lirik apa lagi ngantuk ya? Jenengan ini kali, Pak, boleh ke, Pak. Yang pertama, Pak, nih, wonten korok sampai korok Mas Nur. Nah, suaranya itu ngorok. Kalau suaranya itu ada cairan, kalau itu jalan nafasnya yang jatuh, lidahnya jatuh ke belakang. Yang pertama sampai suruh selonjor gini ya, selonjorkan gini, jangan nekuk, jangan gini, jangan gini, nggak boleh. Ini butuh jalan nafas, mematikan ya. Jangan cukup gini, sirai tangan kiri disirat, di sini dibatuk ya. Tangan yang sebelah kanan ini, dua jari atau tiga jari, jangan sini, jangan sini, Pak. Turun aja, nggak apa-apa. Jangan tinggali. Di sininya, jangan tarik gini. Tekan ya. Tidak, jangan coba, jangan coba, ya, Mbak. Jangan lagi. Praktek langsung praktek. Mawon. Ininya dipegang gini, Pak. Coba jangan lagi. Dari sini. Ya, sama kayak gambar itu. Nah, duduk pak, jangan duduk lenggah, jangan yang lombok. Nah, itu sudah menolong, itu sudah menolong. Kalau kayak gitu nggak bisa, dengan dia sambut ini, dengan tarik ini aja, nggak usah gini ya, ini nggak apa-apa. Jangan di sini, jangan di dalamnya sini. Kalau di dalamnya sini, ini sama nalanya kayak dorong, ya nggak boleh. Mas Dagu, ya. Terus satu lagi ya, sama kayak gambar ini tadi ya, sama kayak gambar ini, ya. Ini posisinya. Niki nang ini head tilt, dasnya di batu didorong, chin lift, dagunya diangkat. Oke. Okay. Nah, terus kalau misalkan orang itu ada orang tersedak, yang langkah pertama jangan boleh dikasih minum. Orang jatuh, orang gak sadar, orang sini orang gak sadar, orang jatuh, terus bayi gak sadar, orang muntah, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Puasakan dulu. Kalau dengan pasti makan minum, muntah, kalau muntah gak sadar, masuk ke jalan nafas, wonten paru-paru, akhirnya meninggal. Pembunuh pertama itu ya, orang salah merujuk ya.
3 menit buntu jalan nafas sama cek do. 3 menit. Kita kan coba tahan nafas 3 menit bisa. Yang membunuh cairan. Cairan itu enggak bisa diambil. Kalau sudah buntu cairan seret paru-paru susah. Kalau yang buntu itu pentol, tapi dipendek. Kalau yang buntunya itu cairan susah. Ya. Terus Pak, boleh tanya dong? Boleh, boleh. Tapi saya lihat sering kali, ya, Pak Prakat gas belah diambil. Pasti yang normal pasti ambil kan. Wah, itu enggak boleh. Itu membunuh. Pasti semua seperti itu, Pak. Iya, itu banyak yang membunuh, Pak. Makanya enggak boleh kayak gitu. Ya. Kalau sekarang makanya saya ngajari gitu biar enggak banyak yang meninggal. Sampai rumah sakit, sampai di puskesmas. Orang stroke, enggak sadar morok, jangan dikasih minum. Cukup ini aja. Niki batuknya diangkat, niki ini di pas pulangnya dikasih. Kalau enggak bisa gini, Pak. Kalau jangan bisa, ya ini. Jangan pegang. Ini pegang sini masing-masing ya. Ujungnya ada ujungnya ya. Oh iya. Nah, jangan pegang gini. Ini ujungnya ini cakil, digaya nyakil, tarik ke atas. Gini itu udah bisa. Namanya jupras. Niki sing nyakil, cakil loh, dengan cakilaken ya. Dengan cakilaken. Ayo Pak Jan, coba Pak Jan. Cakilaken. Mata di sinani kan jone kok. Nah, mriki gini Pak Jan. Nah, pinter Pak Jan. Nah, kayak gitu Pak Jan ya. Dikados ngeten. Nggih. Terus apalagi? Sing paling gampang nek ate orang itu jatuh enggak sadar, pertama look ya dilihat, oh ada yang luka enggak. Listen di ngono. Moro enggak, nek moro langsung digenek nah ngono. Nggih. Look listen, listen itu mendengar. Look itu dilihat, listen mendengar. Feel, jangan rasa ngono. Nek sampun sampean angkat ngeten, jangan ngono. Sampean tingali dodone naik turune, nafas mau boten, jangan pirenakan suara kan. Dirasa nafasnya, pirenakan suara nafasnya. Boten moro biasa. Kalau sekarang itu langsung diatur. Jangan dulu. Sekarang ke B. Breathing. Breathing kan nggak bisa ya. Nanti breathing wonten nafasnya diatur wonten rumah sakit. Selanjutnya kalau ada yang nggak sadar, jenengan posisikan di tempat yang datar. Melumah. Ya. Jangan dikasih bantal. Kasih bantal gini nggak boleh. Jenengan paling bantal meten. Tekuk. Tenang sah. Oke, kami pasti mau tenang sah. Malu kan? Jangan naik angkot ya, Mbok. Kepala dulu. Kepala dulu. Iya. Ini nih siapa? Iya, tiga orang tiga. Orang tiga. Jadi kan ya, Pak. Coba jadikan praktek Mbok. Biasanya ya, Mbok. Ada Mbok biasanya. Yang tiga. Yang tiga. Dan seharusnya dari sana. Iya, boleh Pak. Ini satu orang dengan terus. Iya, apa? Ya, coba jadi angkat gitu. Iya. Ya, satu orang pantat, ya, pantatnya. Itu ya. Jadi yang pertama Pak, kalau ada tidak sadar diri, jenengan anu. Nek muntah, pengen konten muntah. Iya. Jenengan lihat muntah enggak? Kalau muntah yuk nopo. Sampai angkat ya kan? Betul nggih. Di ereng angkat ya, ngeten. Tiang tiga. Sedangkan mriki contoh lima orang ini. Nah, ngeten. Ini kan benar nok ini cek. Tangannya satunya ini. Iya. Dengan gini ya pantalan. Satunya gini kan. Baru di dorong. Nah, langsung ini taruh di sini. Nek gini muntahnya enggak kena belakang. Di sini kan enggak mungkin jatuh ke paru-paru. Ya. Kayak gitu. Oke. Tapi diingali ini ada luka enggak di daerah sini, di daerah kepala. Kalau ada luka di daerah kepala, orang punya, kita taruh dulu. Pak Jon teng mriki, nyatan Pak Jon. Harus ada yang di depan gini. Jadi kan harus ininya distabilkan lehernya. Pembuluh pertama itu lehernya patah. Gini. Biar enggak lehernya enggak patah, ada luka di kepala gini, Pak. Sambungan. Kempit. Ini kempit. Ini megang ah, sini, iya ini megang sini. Si selobok non. Nah, jadi kan mau Pak Kados ngoten sama Pak Jon. Cara melihat, enggak gini. Posisinya tuh. Tangannya sini. Nah, gini. Jadi kan enggak. Rotot ini. Ah, pada mak sini.
sampean tangane disilangno. Tangan enggak apa, Jon? Disilangno ya, Mas. Komandone wonten ngajeng. Direngaken, ditarik mriku. Nah, gampang ah. Aman. Nah, taruh lagi. Lah nek ngangkat ya lombok. Lagi niku. Ya. Kalau kalau ada cedera leher diamankan ininya ya. Iya. Terus atau ininya kalau kalau yang pintar itu ininya bisa ditarik gini. Nek ngangkat ono meja anu. Susah ya. Ya itu tadi diiringno kayak tadi. Yang kayak tadi sama 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 Pak Jon tadi coba lagi. Tangannya di tangan. Nah. Terus posisi tangan pasien yang situ. Apa-apa. Ini enggak apa-apa. Ini apa-apa. Sambil tarik. Nah, sininya nyari ambil bahan keras. Papan. Ya. Di slobokno seret gini. Ya. Dengan taruh lagi. Iya, diangkat juga dengan papannya. Terus posisi ya. Kepalanya pasien tetap di pegang gitu terus. Ya. Sampai naik ke kendaraan ya. Atau apa. Nanti sampai di UGD Desa Abil. Oh, jadi tetap mengikuti terus ya. Iya, nggih, ngoten ya. Maksud saya itu berapa lama itu, Dok? Maksud berapa lama? Kalau kita kan enggak bisa jamin orang itu di papan enggak. Ya sampai sampai UGD. Oh. Kalau jenengan kan di sini. Iya. Betul. Nah, maksudnya di tetangga kita, ya, di rumah gitu loh. Terus kita palingkan, terus nunggu nunggu datang. Nunggu kalau ambul kalau sini kan jenengan tinggal telepon ambulans sini. Ya. Kalau nomor teleponnya sini, Pak. Bisa dengan. Nanti kasih nomor teleponnya. Ya. Itu tadi breathing, circulation. Kalau ada orang yang wanyet kondisinya jelek itu gimana lihatnya? Ya. Paling gampang, Pak. Yang namanya itu pucet. Nafasnya kan orang normal nafasnya 18 sampai 22. Kalau di atas itu ya. Jelek dengan suruh ke OBD. Sama dilihat sini, orang itu jelek. Cara lihatnya gampang. Kayak keluarga di rumah kok pucet anyep, jenengan lihat kan sampun A toh? Sampun, sampun nafasnya. C, sirkulasinya. Enggak usah nunggu tensi, tensi kesuwen dengan botol sakit tensi. Angel tensi paling bapaknya nanti Mbak perawatnya. Ambil tangannya, jangan tinggal di tangan. Jadi enggak tahu jenengan jempol. Jenengan pencet. Pencet 5 detik yang keras. Sampai lihat balik dari putih ke merahnya. Lepas. Kurang dari berapa menit? Berapa detik? Dari putih ke merah. Cepat enggak? Kalau cepat itu bagus. Kalau lama? Kalau lama lebih dari 2 detik namanya shock. Anyep ya. Rasanya wanyep, sampai akhirnya wanyep. Berkeringat dingin. Kondisinya shock. Kalau sadar sampe nanyain, terakhir kencing jam pinten. Nek wis suwe gak pipis, jadi kan posisi sok. Ya. Tidurkan kayak gini, cari kursi. Ya. Jadi kan cari kursi, jadi kan angkat. Enten. Jadi kan film. Angkat aja. Nanti kalau merujuk kayak gitu ya gitu. Atau ini nanti kursi gini satu gini. Ya, kebangkan kursi. Kalau orangnya misalkan jatuh di depan. Ya, enggak sadar kan? Muanyep sendirian lihat gini tadi. Oh, bisa jadi. Oh, morok. Sampai juga bebaskan ABC-nya semua tadi. Nafasnya, terus sampai sampai posisi shock. Jadi kan panggil itu. Nanti dia ambil. Itu aja. Itu sudah bisa nolong. Ya. Kalau ada luka. Kalau ada luka di kaki. Ya, sekarang kan sudah ya tadi ya. Kalau ada luka di kaki, diapakan? Ketoknya patah. Jangan dibenakno, Pak. Ya, jangan dibenakno di kok ngene. Nanti pembuluh darahnya malah terpotong-potong. Nah, jenengan ambil benda yang keras. Kalau bisa antara dua sendi ini enggak benar. Kalau lukanya di sini ya, jenengan ambil yang kayu yang sini bisa menutupi sini sampai sini. Dua sendi, Pak. Nanti diatur diapit kanan kiri aja di diikat dulu yang simpel ya itu aja. Sekarang nggak lanjutin lagi ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Nah ini lah, kalau ada orang nggak sadar, Pak. Ya ada orang nggak sadar. Orang nggak sadar itu nggak jangan lihat ininya. Nggak sadar, Pak. Kan lihat gitu.
Pak, Pak, tidak kuat ini sampai gini. Tekannya lebih langsung nyeri, sampai jiwa tak kena apa, gini aja. Dadanya sampai tekan sini. Tidak respon, pupil matanya saya lihat, oh kok membesar, tidak ada nafasnya, dan saya bilang lihat, jangan sudah bebaskan diri, dengan bilang, oh tidak ada nafas. Sampai pegang ini ya. Sini, sampai lihat, tarik sini, tarik Pak Jon. Ada detak anu ya, detak karotisnya. Terasa buat Pak, jadi kan coba Pak. Ini gimana? Ini. Ini lah. Cuci kanan gini. Jadi kan raba sini. Gini. Yang raba aku udah ada. Yang kanan tuh, yang kiri gak ada. Gak ada. Langsung jangan pijat jantung. Sekarang itu langsung gak anu bisa pijat jantung. Kalau gak ada. Sini gak teraba, jangan pijat jantung. Posisinya gini, tangannya gini. Ya gini, lalu sampai rangkul gini sama satunya. Nah sini, ya. Sampai tarik gini. Yang ini nanti tumpuannya ya. Posisinya gini Pak, gak boleh lebar. Ini ya, artinya gini. Gini. Jangan gini. Gerik gak boleh bungkuk. Jangan taruh di tengah-tengahnya. Dipijak. Atau kalau gak berani, bawa aja ke posisi. Kalau pijat jantung ini dipijat jantung lama nanti. Orang yang dipijat di sini ya. Pijatnya 15, pijat aja terus nggak apa-apa. Kalau dulu 15 nafas satu, 15 nafas. Anunya nggak sampai itu aja 100 kali per menit. Itu mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, itu 2, 3, 4, 5, 3. Sambil nanti dicek lagi. Lalu dibawa ke kalau jangan nggak berani bawa cuman ya orang sing kita nggak tahu kenal ya intinya nih di admisi nih pak ya intinya nih bapak aku juga nih mas ya mantap mantap ini pak napas tuh ini pak bisa masuk kalau jangan kasih minum itu tadi nyedoknya masuk sini Pak. Salah nafas ini itu membunuh sekali ya. Bahaya ya. Wajar. Pokoknya kalau darah ya jadi ya. Pasti itu yang salah ya tak boleh itu ya. Jangan nek bingung, oh itu suaranya air apa enggak? Nek ngorok kan tahu. Nek itu suaranya air gimana aja kan? Coba ya. Suaranya gitu, ya. Itu darah. Kalau darah, jenengan itu tadi, dimiringkan tadi. Ya gini, dibalik gini. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kira-kira pengalamannya jenengan. Keluarganya nopo. Kalau musibah itu, ini tadi kan karena kecelakaan ya. Atau semaput atau apa. Kalau misalkan tenggelam, tenggelam. Kalau renang. Kalau anak kecil. Anak kecil. Tarik. Kakinya taruh atas, kepalanya di bawah. Jadi kan biasa. Dua-duanya kaki. Bisa ditikuin. Atau bisa dibalik terus punggungnya dibobrok pakai gini. Naik dulu. Jangan gini, gini. Batuk itu bisa pakai gini, Pak. Blok-blok di punggungnya sih yang rata itu bisa ya, sini mas mas apa lagi? Tidak susah, duduk aja dijongkir dijongkir enggak, kalau jongkir enggak sayang ingat ngawon gini aja langsung dibawa sama kalau muntah itu jangan kasih minum di iring no atau kepalanya dibawa bisa itu yang ditumpuk itu yang dewasa dok ya, kalau anak-anak tadi di boleh jubil. Ya, atau anak-anak di kumpul gini bisa, boleh juga boleh kalau tersedak, gosok nafas ini, ya di depannya ini sampai tekan gini saya enggak anu, atau jadi kan agak gini mas, jatuhan gini ya, ini ininya gini, sini pak ini yang tekan di depannya ini ya. Ini ya, apa? Dada, agak sini loh. Dada bawah. Nah ini loh. Ya sini, jangan agak anu masalah. Jangan tarik yang keras. Sini. Atau kalau enggak itu di sini. Di
di sini nih, di punggungnya. Ya. Mantap kali. Mantap kali, badan. Ampun. Kamur. Kali nek sakit di bojone dikandani. Kowe nek batu itu jangan dikasih minum. Batuk biasa. Oh iya, kamu apa ya? Bayar. Batuk di bola, kamu kain batuk. Itu batuk gaul yang oleh apa bang? Oke pak, batuk gaul. Water Malik, mungkin ada yang anu? Ya, cuma permasalahannya biasanya kalau di tempat umum itu yang salah satu mengerti menginginkan secara seperti ini tadi ya. Tekan yang lain, oh semuanya saya cucuk gitu kadang dong. Biasa kalau gitu nanti yang bisa yang sudah saya ajari itu dikasih tanda ya Pak Alis, dikasih sudah nanti ada pelatihan lagi aja. Nanti di desa sini harusnya itu ya wong jenenge wong masuk desa ning tembung yo tonggone ku iku ngerti sak diparingi tanda oh sudah pernah pelatihan PPGD, pelatihan gawat darurat, penanganan kasus gawat darurat yang untuk orang awam harusnya bisa. Kalau di luar negeri Pak buat SIM itu harus punya bisa PPGD namanya JLS, Basic Life Support. Sebenarnya kalau Karang Tarunanya mau ngajak kita, nggak apa-apa, enggak saya, yang sudah belajar di sini, teman-teman dokter sudah, teman perawat sudah, kita bisa ngerti, kita mau kok. Itu tadi nggak hanya satu, semua, moro itu bisa. Iya. Di sini sosialisasi ini kok dibawa tak berpang lah terus sampai akhirnya mau ngecat dulu tak lebih mengena lebih anu kalau memang dadaan terus dadaan terus nggak apa-apa. Kemarin dadaan Pak ini Pak, soalnya kalau nunggu waktu ini kita dikejar-kejar kan mau akan dikasih juga mau besok Senin itu saya sebenarnya pengen Pak, tapi saya ada pelatihan saya pakai makmum soalnya ada patong ya Pak biasalah tadi waktunya habis terus ini ya di dekat nih pas saya juga nggak enak cerita sama parkir di orang bete kecil kok yang kalau sekarang itu tenang kan ya kalau pulau sana berarti ngundang di sungkan oh turun di pulau kita saling terkait Pak jadi hubungan itu tidak ada usaha ada kewajiban untuk saling cing iya namanya kan kita ya keluarganya desa kami juga, kita tinggal di sini, maksudnya bangunan juga berdiri di desa sini. Makanya kita maunya itu ya jadi lebih mengenal, lebih banyak orangnya terus yang. Nah, dengan kalau mau ada saran nggak apa-apa. Kira yang luar jadi itu aja nggak apa-apa, oh ya aja berbicara nanti waktu nanti. Jadi nggak punten. Dan nggak tahu apa sih tujuannya mau akhir orangnya yang ini. Iya, maksudnya kalau sebenarnya nunggu ini bah, nunggu ruangan sebelah mantun. Tapi ruangan sebelah itu lama masih anu. Soalnya masih di permak semua. Jadi kan matur nuwun prawuin. Iya. Ngunjuk tok nanti kalau ada apa-apa pengen pelatihan yang lebih bagus lagi gitu. Bisa nanti kita undang lagi gitu. Sementara ini dulu Pak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.